Hai guys, welcome back to GoGirl TV. Perkenalkan, aku Ash, aku video content intern GoGirl. Hari ini aku mau review produk terbaru dari Rollover Reaction. Kalau kalian penasaran gimana produk terbarunya, keep on watching ya. Kegunaan dari produk ini tuh praktis banget, soalnya nggak usah bawa makeup banyak-banyak. Jadi kalau misalkan harus bawa lipstick ataupun harus bawa blush on, ini tuh langsung ada dalam satu package. Nah, yang aku suka dari produk ini tuh karena dia itu beda sama produk lip and cheek yang lain. Kalau misalkan yang lain tuh biasanya mereka tuh dari liquid, kalau misalkan ini tuh dari crayon, jadi gampang banget diaplikasikannya menurut aku. Kalau buat aku sendiri, aku kurang suka sih sama produknya karena menurut aku packagingnya itu agak bikin bingung, kan mereka ini semua warnanya hitam ya. Jadinya kalau misalkan lagi pengen pakai shade yang mana gitu bikin bingung. Jadi harus dibuka satu-satu untuk tahu warnanya yang mana. Terus habis itu kalau dipakai itu kurang pigmented, jadi harus berkali-kali dipakainya biar warnanya itu keluar semua di pipi ataupun di bibir sendiri. Dari 5 shade ini ada 2 yang warnanya menurut aku cukup pigmented sih. Nah, itu tuh yang Rocco sama Pablo. Nah, buat kalian yang pengen nyobain produk ini, sekarang mereka itu udah buka store-nya di Plaza Indonesia lantai 4. Jadi kalian bisa nyobain langsung ya kalau misal penasaran. Untuk kalian yang pengen Google review produk-produk lainnya, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Bye!